Ya ini lagi nonton Ustadz Fenik. Ustadz Fenik ya. Siapa? King of the King. Kalau seandainya saya bisa beli pakai duit saya untuk ngilangin penyakit saya, dia kira-kira beli atau tidak? Dia beli, tapi nggak bisa. Maka orang bilang duit nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesehatan. Kalau kesehatan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya nggak bakal mati. Tapi orang kaya mati atau tidak? Mati. Maka mereka investasi tentang kesehatan. Lihat di Indonesia, beli buku kesehatan mahal. Menu-menu kesehatan selalu lebih mahal. Apalagi orang pergi fitness itu per bulan bayarnya mahal untuk dapat yang namanya apa tadi? Kesehatan, supaya bisa menikmati hidup lebih lama. Tapi mereka lupa, ternyata kesehatan itu bukan segala-galanya juga. Kok bisa begitu? Lihat, ada nggak orang sehat bunuh diri? Ada nggak orang sehat bunuh diri? Banyak. Berarti ada orang sehat punya duit bunuh diri. Berarti sehat belum tentu juga membuat dia hidup lebih lama, paham? Karena mereka nggak sehat mental, paham ya? Nah, jadi ketika itu kita menjadi sadar, oh ternyata untuk itulah belajar Indonesia. Untuk itulah belajar tentang Islam. Kenapa? Kalau Anda tahu bagaimana cara memandang dunia, Anda bakal santai walaupun Anda sakit. Anda bisa menempatkan diri Start walaupun Felix, Anda besoknya mungkin dia ke Nagoya Anda lagi. Bisa memposisikan diri ini sekarang di Osaka sebesar apapun karena punya cara pandang, dan ini tidak dipunyai kecuali oleh Islam. Makanya kalau ada peradaban yang dibangun di luar daripada Islam.